Sejak dilantik sebagai Wali Kota Medan pada Februari tahun 2021, Bobby Nasution tak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Sosoknya tak luput dari berbagai polemik, mulai dari kebijakannya hingga gaya kepemimpinannya. Salah satu kebijakan Bobby Nasution yang menuai kontroversi adalah terkait penembakan begal pada Maret tahun 2022. Ia mengeluarkan pernyataan yang mendukung tindakan tegas terhadap begal, termasuk menembak mati jika diperlukan. Pernyataan ini dikecam oleh berbagai pihak, termasuk aktivis HAM dan pakar hukum yang menilai bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip HAM dan hukum yang berlaku. Gaya kepemimpinan Bobby Nasution yang tegas dan keras juga tak jarang dikritik. Ia dikenal dengan sikapnya yang tak segan menegur bawahannya di depan publik. Hal ini dikritik oleh beberapa pihak yang menilai bahwa gaya tersebut kurang humanis dan dapat menurunkan moral para aparatur negara. Beberapa kebijakan Bobby Nasution juga dikritik karena kurangnya transparansi. Contohnya adalah program Medan Bersih yang dinilai tidak memiliki informasi yang jelas tentang anggaran dan pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik tentang potensi korupsi dan nepotisme. Di tengah berbagai polemik, Bobby Nasution juga menorehkan beberapa prestasi selama kepemimpinannya. Ia berhasil menyelesaikan proyek revitalisasi lapangan Merdeka yang mangkrak selama bertahun-tahun. Selain itu, ia juga meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Medan. Penilaian publik terhadap Bobby Nasution masih terbelah. Pendukungnya menilai bahwa ia adalah pemimpin yang berani dan tegas, serta memiliki visi yang jelas untuk Kota Medan. Sementara itu, kritiknya menilai bahwa ia masih perlu belajar banyak tentang kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bobby Nasution adalah sosok pemimpin muda yang penuh ambisi dan tekad untuk membawa perubahan bagi Kota Medan. Namun, gaya kepemimpinannya yang keras dan beberapa kebijakannya yang kontroversial menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kedepannya, publik akan terus memantau kinerja Bobby Nasution dan menantikan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Medan.